Tak terasa 3 tahun berlalu, Syahrini curhat pahitnya nikah dengan Reino Barak yang ditelan sendiri. Semuanya harus izin. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Setelah 3 tahun menikah dengan seorang konglomerat, akhirnya Syahrini curhat soal rumah tangganya dengan Reino Barak melalui unggahan di sosial medianya. Ia terlihat sangat bahagia dalam unggahan untuk merayakan hari jadi pernikahan yang ketiga. Kini ia sangat sibuk mengurus rumah tangganya dan menjadi istri yang baik bagi sang suami. Bahkan Syahrini rela jauh dari keluarga dan tinggal di Singapura untuk menemani suaminya berbisnis. Ia mengatakan selama hidup sebagai istri Reino, kakak Syahrini itu tak pernah bertindak sesuai keinginannya dan hanya fokus dengan kehidupan rumah tangganya. Sekarang kan saya sebagai istri segala sesuatunya harus seizin beliau, seizin suami, tuturnya. Belakangan ini juga ramai dibahas soal program bayi tabung yang akan diikutinya. Namun hingga kini pasangan tersebut belum mau berkomentar lebih jauh. Diketahui Reino lebih membatasi pergerakan Syahrini karena ia sangat ingin sang istri memiliki momongan. Maka dari itu Syahrini sengaja membatasi kesibukannya di dunia hiburan. Aku tidak memprioritaskan dulu karir karena sebagai seorang istri dan calon ibu nantinya. Jadi pingin fokus dulu di situ, jadi biarkan si wanita jambul ini istirahat, ujar Syahrini. Ia kini tengah fokus pada dirinya sendiri dan tak ingin terlalu stres menjalani kehidupannya agar semua yang ia rencanakan kelak akan berjalan lancar. Makanya aku mengurangi kerja supaya hormon aku juga endorfinnya banyak, jadi itu yang diharapkan hari ini, tambah Syahrini. Ia sangat berharap suatu saat usahanya akan membuahkan hasil dan segera bisa memiliki keturunan dengan sang suami. Syahrini pakai sepatu mirip keranjang ikan seharga belasan juta. Istri Reino Barak diperingati jujur pakai barang KW. Syahrini kerap menjadi sorotan meski kini sudah tak lagi aktif menjadi penyanyi di tanah air. Wanita yang kini telah dinikahi Reino Barak itu diketahui memang senang tampil glamor dengan mengenakan barang-barang bermerek yang harganya fantastis. Walau saat ini sudah tak tinggal di Indonesia, namun penampilan Syahrini masih sering mencuri perhatian. Dalam sebuah kesempatan, penyanyi yang kini tinggal di Singapura itu terlihat mengenakan sepasang heels yang cukup unik. Penampilan Syahrini itu kemudian diunggah ulang oleh akun Instagram @fashionsyahrini2. Dalam unggahan tersebut terlihat Syahrini yang sedang berpose berdiri menyender di tembok. Ia tampak mengenakan baju lengan panjang berwarna oranye yang dipadukan dengan hijab dan celana panjang berwarna coklat kemerahan. Penampilannya itu kemudian dilengkapi dengan kacamata hitam dan tas serta sepasang heels berwarna emas. Setelah ditelusuri, rupanya heels yang dikenakan Syahrini itu berasal dari merek Bottega Veneta. Harganya pun tak main-main. Untuk sepasang heels Latch Leather Triumph Pumps dibanderol dengan harga sekitar 17,5 juta rupiah. Seperti yang terlihat, model heels yang dikenakan oleh Syahrini itu memang cukup unik. Bagian sisi depan dan belakangnya bermodel menyerupai jaring-jaring. Unggahan tersebut pun langsung dibanjiri beragam komentar dari netizen. Mirip keranjang ikan, mahan amat, tulis Syahrini salah satu komentar. Masya Allah cintanya Pak RB, so beautiful, soleha, imbu yang lain. Sayangnya saat dibagikan ulang, akun haters kekayaan Syahrini kembali diragukan. Netizen masih saja menyentil Syahrini memakai barang KW. Sudah deh, gak usah ngehalu punya barang branded kalau kenyataan gak seindah hayalan. Alias cuma bisa ngehalu, komentar netizen. Tapi kebangetan lo, diva belan benua rumah mewah gak ada, balas yang lain. Mending aku depan wartawan kalau selama ini cuma pakai KW biar gak tambah bonyok, sentil netizen.
Bikin ketar-ketir, Syahrini ketahuan tenteng tas 1 miliar rupiah lagi. Syahrini memang kerap kali dijuluki sebagai Queen of Hermes oleh para penggemar. Julukan itu didapat karena ia tak pernah lepas dengan fashion item dari brand Hermes. Pada beberapa potret OOTD andalannya, Syahrini memang selalu tampil cetar dengan barang mewahnya. Salah satu produk favoritnya dari brand Hermes adalah tas. Jika diurutkan, sepertinya Syahrini memiliki semua seri tas keluaran Hermes. Istri Reino Barak ini kembali bikin heboh karena memakai tas Hermes dengan harga yang sukses bikin ketar-ketir. Melansir lewat unggahan pada akun Instagram Hermes Celebrity, pada potret Syahrini memakai gaya busana formal. Ia juga terlihat menenteng sebuah tas kulit berwarna hitam. Tas tersebut ternyata berasal dari brand Hermes. Tas itu merupakan seri Kelly 28 Sailor Beleu Shapir Sini Porosus Crocodile with Palladium Hardware. Dilihat dari detail tekstur kulit tasnya itu, bahannya berasal dari kulit buaya. Tak heran jika tas itu dibanderol dengan mencapai angka yang fantastis. Tak main-main, tas ini disebut memiliki harga mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Selain karena harga tasnya yang super mahal, penampilan Syahrini yang pada potret itu juga memancarkan aura kemewahan. Tentu saja unggahan soal detail dan harga tas milik Syahrini itu menuai komentar dari warganet. Sementara itu, hingga unggahan itu telah disukai ratusan akun. Tak sedikit juga warganet yang memuji Syahrini ketika memakai tas mahal itu. Masya Allah, cintanya Reino Barak sangat cantik seleha, komentar seorang warganet. Wow, incesku memang selalu ulala badai, ujar warganet lain. Warganet juga ada yang menambahkan ini di kolom komentar, alhamdulillah ya, kata warganet tersebut. Mau heran tapi dia princess, tambah komentar dari salah satu warganet.